Dalam perkembang lain, Khalid berkata sayangi wilayahku kekal sebagai tema sambutan Hari Wilayah 2020 sebagai usaha memupuk semangat integrasi nasional bagi gabungan tiga wilayah persekutuan. Menurutnya, sambutan berkenaan tidak sekadar laungan semata-mata, sebaliknya diisi dengan semangat perpaduan dan kesejahteraan bagi menyemarak sokongan penduduk di wilayah persekutuan terhadap pelbagai inisiatif kerajaan. Program-program ini juga dapat menghidupkan nilai-nilai murni untuk mengukuhkan perhubungan sesama kita. Kerana saya percaya dengan pemuafakatan, semangat kerjasama yang utuh dan dedikasi sejati pasti dapat membantu meringankan beban sesama warga kota. Penglibatan seluruh warga wilayah persekutuan dalam program-program ini adalah satu peluang keemasan bagi kesemua lapisan masyarakat dalam melahirkan warga kota yang lebih prihatin, harmoni dan sejahtera. Beliau berucap pada majlis pelancaran Festival Hari Wilayah Persekutuan 2020 di Dataran Merdeka. Konsert Sayangi Wilayahku turut menjadi sebahagian acara yang menampilkan persembahan artis terkemuka menerusi pimpinan Orkestra Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, DBKL.